Gak bisa. Ini wilayah gue. Dan, ya. Jadi wilayah aku segini nih. Gini gak bisa. Enggak. Nih gue segini nih ya. Jadi gue masih bisa menguasai ini sedingin setitik. Sekarang kita masih ada di 88 Korean Kitchen. Yes. Wow. Dan ini menu beda lagi. Dan kamu ngerasain gak kenapa di situ tuh enak sekali? Karena yang masaknya langsung orang Korea. Orang Korea asli. Namanya tadi opa-opa. Nah sini opanya kesini. Ini opanya nih. Coba opa pakai bahasa Korea dong opa. Iya coba. 안녕하세요. 88 Korean Kitchen의 셰프인 나대훈이라고 합니다. 감사합니다. 아르티냐 아빠 또. 아빠 또. 저야 셰프냐 88 Korean Kitchen. 아, 사람 스나 gitu. Oh, gitu. Terima kasih banyak ya. Jadi kamu masak sendiri. Oh, makasih banyak loh. Pantesan rasanya juara ya, guys. Oke, makasih banyak ya. Lama-lama jadi ngobrol. Nah, sekarang kita coba dulu yang spicy Google Duck-nya, guys. Nah, guys, kita udak-udak dulu ya, guys. Uy, uy, uy. Nah, aku pesennya yang creamy Google Duck. Ya. Duh, guys, lihat tuh ya. Oh, wow. Ini sebenarnya fettuccine ya, actually. Kalau aku tuh benar-benar isinya tuh ada ayam ya. Ini ada cheese-nya tuh banyak banget. Coba ya. Tuh. Mas panas. Bismillahirrahmanirrahim. Aku sih nggak bisa berkata-kata ya, pedesnya benar-benar nendang di lidah aku banget, guys. Nah, untuk krimnya pas banget, nggak bikin enek sama sekali. Yang ada bikin nagih, guys. Ternyata orang Korea suka pedas juga ya? Iya, emang. Hah? Ini definisi endol surendol, tak endol-endol ngunah loh, guys. Punya aku nggak tahu ya, mungkin karena creamy, jadi tuh kayak semakin berasa gitu loh bumbunya. Lebih tasty gitu ya? Iya, creamy. Lebih creamy aja enak gitu. Banget. Enak banget. Kalau punya aku nih ya, Mike, taos godaknya ini. Dia itu percampuran manisnya dan pedesnya, rasa gurihnya. Bener-bener top banget sih ini, guys. Sempurna menyelimuti semua isian yang ada di plate ini. Dan sorry-sorry aja nih ya, guys ya. Aku kalau makan yang premium itu langsung ketahuan ya apa enggak? Iya, betul. Kayak langsung berasa gitu ya kan, ambiennya ya. Yes, kualitasnya premium ini. Ini guys, ayamnya. Kalau aku isinya, ini Ces. Aku isinya ayam juga, potongannya gede-gede. Huh? Dan dia pakainya potongan paha. Hmm? Ada bom-bomnya juga. Ini guys. Wow. Ini paling enak. Pakainya ini. Bola-bola Dragon Ball. Namanya Tobiko Rice. Tobiko Rice Ball. Iya. Aku juga pengen coba sih. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, aduh, gusti. Aduh, nori. Ketemu dengan minyak wijen di sini, kawin banget rasanya. Enak banget sih, parah. Ini sih Tobiko Rice-nya tuh enak banget menurut aku. Karena nasi Korea itu kan lekat banget ya. Kalau nasi Korea itu lekat banget. Norinya tuh bukan ala-ala ya. Benar-benar full banget. Jadi berasa banget. Cocok-cocok ke sini, guys. Ini definisi ancaman yang menggelora di lambung, guys. Dan aku ya baru pernah merasakan makan pasta tapi dengan kearifan Korea. Paham enggak lo? Sementara ini gue bisa makan pasta tapi dengan rasa otentiknya Korea gitu. Enak kan? Enak banget.